dan juga semoga kesehatan
berlimpah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga malam hari ini sehat semua ya. Dan kalau aku sehat ini, walaupun tidak kuat ya kan. Kalau apa ini? Kuat kuat ya. Tapi yang namanya kebahagiaan, kedamaian tidak pernah dapat dua. Orang yang bahagianya karena ada uang di dompetnya, mereka tergantung pada dompetnya. Orang-orang beriman bahagianya karena Allah, ya karena masih ada Allah di hati kita. Itu yang paling utama. Kalau sudah ada Allah, ada Islam, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bahas kita Arba'in Nawawi yang hadis yang kedua, para ulama mengatakan bahwasannya ada empat macam kehidupan manusia ini. Ya, tinggal kita di mana itu. Ada empat model kehidupan manusia ini. Yang pertama ada orang yang taat dan dia bahagia. Orang taat bahagia. Ya, yang pertama itu orang taat, taat sama Allah bahagia. Hidupnya penuh berkah. Ya, punya harta yang berlimpah ruah. Sawah, pergi haji ke kota Madinah, pulang-pulang bisa punya rumah mewah, ya, mulai sih nambah, kan semua yang uang sempit, tadi sih nambah, kalau kaya dikit nambah gitu. Itu yang pertama orang taat bahagia, yang kedua ada orang taat tapi susah hidupnya, yang ketiga ada orang ahli maksiat tapi kaya raya bahagia, yang keempat ada orang yang maksiat, ahli maksiat, sengsara. Itu aja, besar. Tinggal kita nih, sedikit aja saya bahas. Satu, yang pertama, orang taat dekat sama Allah. Bisa pergi haji, bisa kemana aja itu. Hidupnya banyak lancar. Tuhan Allah bahagia hidupnya. Ya, itu pantas. Kata Allah, Surat Al-An'am 27. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min wa ghayyirnahu hayatan thayyibah wa ghayyirnahu majrahu bi ahsani maqam ya'malun. Siapa orang yang berbuat baik, beramal saleh, taat, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia orang beriman, kata Allah, falahu ghayyirnahu hayatan thayyibah, Allah berikan dia hidup yang baik, sejahtera. Akhirnya akan bin Aisyid awas yang miskin dengan hidup yang baik, rezeki yang luas, dan akan kami macam pahala yang lebih baik daripada mereka yang jahat waktu di dunia. Harus hidup kan? Kalau dalam ini orang-orang yang taat kepada Allah pasti yang Allah berikan hidup yang baik. Langsung kita ke empat sudah. Ya, satu itu pasti jelas yang taat. Yang keempat, orang ahli maksiat, sengsara. Itu pasti. Pada orang saya bilang tuh, dulu rusak banyakan, nanya ketemu susah. Gitu. Emang ada juga kaitannya, kok ada juga kaitannya, walaupun tidak benar sebutkan kata-kata. Ya. Karena, inna dzunuba, apa itu, dosa itu menghalangi rezeki dan rezeki. Ya. Orang-orang yang ahli maksiat dan sengsara hidupnya, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً تَمْتَعَ وَنَجُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Siapa orang yang berpaling, berpaling dari ajaran Allah, gak mau sholat, gak mau masuk ke masjid, gak mau sholat, gak mau ibadah, ya, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً تَمْتَعَ, Allah akan memberikan hidup yang sempit, hidup susah, udah miskin, ahli maksiat, miskin ya Allah, Allah benar-benar. Ini makna benar. Kedua, karena yang kedua yang keempat, yang kedua yang kemudian, yang kedua golongan orang yang taat kepada Allah, namun miskin, susah. Nah ini perlu koreksi diri. Ada kalanya miskinnya dia, susahnya dia, itu untuk mengangkat derajatnya. Insya Allah. Al-Baqarah 45, bulan kedua di nafsu bishayin, adalah khawfi, wajuri. Wajib akwal dan amtu tersebarat, maka syukur sendiri.
Syekh Al-Kharawi. Takut, ya Allah, takut susah, takut bagaimana hidupnya. Wajah, kepala, masa kepala tidak punya kebuahan, tidak punya diri, meninggal dunia. Tapi kata Allah, wala syekh sabirin. Allah berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Sabar, Pak, sabar itu luar biasa, Pak. Enak diomongin, agar bisa duit. Ustaz berat, bukan bagusnya. Batasnya, sabar itu makanya berat, besar sekali palanya. Dia sembarangan kabar ini, bukannya pas angin, bukannya sepeda motor. Ya Allah, sabar itu hadiahnya kata Allah, inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, orang-orang yang sabar akan diberi kelebihan dan jalan pahala tanpa hitungan. Allah menghadapi imam, ya, kita sudah berbagi semua ini. Istri yang begitu keren, misalnya pasangan kita yang kurang, anak kita yang begitu nakal susah diatur, terus sabar itu masa kita jadi anak, kenapa Allah punya kita pecah bini, terpecah bini, insya Allah sabar ini, sabar suami yang sabar dengan tingkah laku istrinya. Kata Rasulullah, laki tersebutnya dikatakan akan diberikan pahala seperti pahalanya Nabi Ayub. Sampai itu pahalanya, besar kali pahalanya. Fa'in asalatan katnau syi'an wajalallah ikhairu katnau. Boleh jadi apa yang buruk ada yang istrimu ada kebaikan yang buruk. Ya, yang pertama itu ya, yang kedua, ajaran kedua itu Allah akan menata kerajaan. Tidak sembarangan. Ya, waktu aku bilang saya beriman pada Allah ibadah, enggak salat, enggak ingin ngaji. Kok dia tunggu saja? Ya Allah, kok bisa ya?
kaya dengan mati aja, gitu kata orang paling gampang. Kata orang paling dunia, paling kena lagi. Itu orang bisa ya. Nanti itu kerjaannya, sholat mulu, ibadah mulu. Emang gak makan apa? Mereka masih punya pandangan berbeda. Ya Tuhan, jelas kita karena Allah senang. Ya. Itu yang kedua, ya Allah, yang kedua kali ini, Pak. Ya, walaupun mungkin ada yang merasakan sudah beribadah semaksimal mungkin, namun tidak cukup kaya raya. Makanya jangan kaya tujuannya. Tujuannya Allah. Kata itu menjemput rezeki bukan rezeki. Kalau mencari bisa dapat semua, Pak. Tapi kalau menjemput, walaupun tidak rezeki, dia dapat kebahagiaan yang terapi, dapat kebahagiaan yang lain-lain. Yang kedua, orang-orang yang taat tapi kesusah, jangan-jangan itu ujian buat kita agar Allah angkat derajat kita. Jadi jangan heran, itu jangan heran. Yang ketiga, orang-orang ahli maksiat, tapi kok kaya raya, punya apa aja? Kayaknya heran, Pak. An-Nahl ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna lahum abwaab kulli syai' hatta idza qalu bima amutu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka ketika mereka melupakan aku, melupakan perintah Allah, peringatan Allah, tapi buka pintu-pintu terus juga untuk mereka. Oh, baik banget, kalau kaya raya tak susah, tambah kaya. Apa karena maksiat, tambah kaya raya. Hatta ila manihu, sampai mereka akan kita bahagia. Tapi, akhadnahu baghtatan fa idza hum mublisun. Kami akan ambil. Kadang-kadang kebajikan kami ambil, akan kami rempah mereka. Sekeras-keras mereka. Masya Allah, cabut. Kayaknya Pak, kalau tahu tersangka, ya Allah, abangnya dia bisa lihat, kayak parkong, baru bisa lihat ada itu, ngeri itu loh istidrol bahaya, istidrol, itu ada orang pakai persembahyang, kaya banget, ada orang jauh dari masjid, nggak mau sembahyang tapi ibadah, jadi mewah, ya itu cuma istidrol, buluran dari Allah, ya begitu, tempat itu masjid, orang-orangnya apa namanya, orang-orang yang ahli maksiat susah dipantas ya. Maka Allah meradhiyallahu anhum minakin meradhiyallahu dunal adabi adabi akbar la'allahum yurji'un. Kami berikan mereka azab mulu di dunia sebelum mereka ada di akhirat yang besar, la'allahum yurji'un. Mereka kembali kepada Allah kembali. Intinya orang beriman adalah walaupun dimanapun musik kita saling manusia kedua, tetap Allah menggambar kita. Itu akan hidup tubahnya. Kata Al-Dubai mengatakan, kalau kekurang ini, bahagia itu karena berlimpah. Maka tentu orang-orang kaya pada umumnya pada kaya. Kita akan kebahagiaan. Tapi insya Allah orang-orang beriman, walaupun dia hidupnya miskin, tapi dia punya Allah. Dia bisa bahagia insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadith Ustari, hadis yang kedua. Al-Bukhara jawab orang-orang Al-Mu'aydun orang baik anak-anakum julusun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nata yaumin intola alayna rujulun syedidu bayan ishtiyaw syedidu sarad syar la yaro alayna tanus sabari wa la yamikum minna ahadun hatta jalasani lakad asada rubatai ila rubatai wa wa'a afaihi ala fa'ilaihi. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu suatu hari tiba-tiba Tuhan Rasulullah ada apa yang kita Rasulullah Umar kita sama-sama Rasulullah tiba-tiba itu Rasulullah datang sampai pada kumpul itu tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang hitam syadidu rajulun syadidu bayan ithyab rajulun seorang laki-laki syadidu bayan ithyab yang putih, yang sangat putih punya pakaian pakaiannya putih banget banyak orang datang pakaiannya putih banget syadidu sawadi syari
hitam, dia sudah rambut sangat hitam, pakainya putih banget, rambutnya hitam banget, yang banyak putih, kalau rambutnya putih lagi ubat dong, ini gak ubat ya, ini rambut putih, rambut pakainya putih, rambut hitam banget. La yara alai athar samaa', kami enggak melihat bekas tapek. Kalau kalau habis pergi tapek apa banyak busuk apa apa tidak, rapi banget. Wa la ya'lamu minna ahad. Dan kami enggak tahu sampai itu. Kami enggak tahu siapa mereka. Sampai dia jadi sampai dia duduk di tsunami. Kemudian dia menyandarkan astajalu padahi dua lututnya pada lutut kami. Barang kedua, itu ya. Bahwa kemana kau? Kemudian dia letakkan kedua tangannya di atas fakirai di atas paha Nabi. Ada kan? Paha Nabi. Wahala orang itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, katakan kepada kami apa itu Islam? Apa itu Islam? Apa itu Islam? Ini hadis paling utama. Hadis biar orang tahu ini rukun agama. Apa itu Islam? Ya, mohon maaf ini. Orang sekarang banyak salah tentang Islam. Islam itu jihad, perang, ya lebih. Ya, namanya hari kemarin itu ada berita buruk, baru 35 orang dibom di Masjid Al-Aqsa Mesir. Ya Allah yang mana? Mereka teriak-teriak takut itu Pak Muhammad. Mereka dibom, tembakin, orang 35 orang meninggal. Belum pernah hukum keparah. Mati tinggal ada yang luka-luka parah, masya Allah mereka kata jihad, ya ini di negeri orang-orang yang salah menafsirkan, sedikit kalau beda kafir, sedikit kalau beda halal darahnya, ini bahaya. Para ulama kita sudah membilang itu, mewanti-wanti, ketika kita menghadapi perbedaan ada tiga kelompok manusia, ada tiga kelompok manusia ketika menghadapi perbedaan. Yang pertama, kalau kita beda dengan dia, dia beda dengan dia, ya, tetap dia sahabat kita, tetap dia teman kita. Kita tuh, itu bintang lukola, orang-orang yang berakal, orang-orang lain gitu. Dia beda-beda, ya tetap beda dengan kita, sama kita. Ini yang kedua, yang pertama. Yang kedua, kalau dia beda sama kita, dia musuh kita. Musuh kita. Nah, itu musuh nih. Itu orang-orang yang menjahili. Halo, orang yang butuh, pokoknya beda, musuh. Yang baca mulut, musuh tuh. Tapi gak boleh bikin mulut. Masya Allah, bahaya. Ini masih mendingati, yang ketiga yang parah. Kalau kita beda dengan dia, dia musuh Allah. Baju diperangi, baju dibunuh, ini. Ya Allah, musuh Allah. Darahnya halal. Ini yang sekarang hidup untuk orang yang sekarang. Ya Allah, biar pokoknya yang beda, musuh Allah, wajib dibunuh. Ada hal yang Allah yang mengenal Allah bela, sampai siapapun haram untuk dibunuh. Ini Islam. Al-Muslim man kalimat muslimuna berisalih. Orang Islam sejati adalah orang Islam yang menyelamatkan orang lain dari dibunuhnya lidah dan tangannya. Lidahnya tidak akan mencaci maki, tangannya tidak akan membunuh. Haram hukumnya. Bahkan kepada orang yang non Islam. Rasulullah, man ada dinian, fakor besar. Man ada dinian, siapa orang yang menyakiti orang kafir, dinian. Itu orang kafir yang teman kita ada yang masih yang kenal lah. Orang yang jual emas tuh, kita istilah itu, kafir dinian tuh. Itu jangan dimusuhi, jangan dibunuh. Karena itu akan bersalam, sampai menyakiti hati. Ada kafir dua, ada kafir hemi, ada kafir harami. Kafir hemi yang kalau tergaul, amalah, kafir harbi yang diperangi, ya di Israel itu kafir harbi itu mereka musuh pasti lah kafir harbi. Ya. Itu yang ketiga ini mas. Ya Allah, jadi kalau kita berbeda tetap kita teman kita. Yang kedua baru hidup ya kedua. Kalau beda musuh ayahnya, wah musuh sama ayah kita ya. Yang paling banyak ketiga ini menjadi berbeda. Nah, kita mau revis orang-orang yang pernah nikah. Pokoknya kalau beda bunuh. Masya Allah, tidak ada satu agama pun yang mengajarkan bunuh. Tidak ada korek. Ya Allah, makanya puncak agama adalah cinta. Puncak agama adalah cinta.
Bukan dia tadi taubat, dia taubat. Oh, enggak besar. Yang kedua, ada seorang perempuan alimah, zahidah, alimah, alibadah. Orang yang kata Allah itu bersikir mulut, tapi dia pernah membunuh seekor kucing, dibunuh, sampai mati, dikasih makan. Kata Rasulullah, dia fitnah, fitnah. Itu baru kucing, Pak. Bagi lalu, iya, jangan sampai kita dikit-dikit, maaf ini, ada maling dikit mati. Ya Allah, dibakar, ya Allah, robat lainnya. Agama, tidak, agama benar, dan saya mati orang-orang ini. Ya Masya Allah, mudah-mudahan, ya, jadi cinta agama. Karena puncak agama itu cinta. Puncak ilmu, agama. Ya, puncak agama, cinta. Puncak ilmu, ada orang-orang berilmu, mesti berada, berakhlak. Saya punya guru, kata beliau, supaya mohon maaf kalau bisa, ya kita undang orang-orang yang berceramah ketika belum Nabi itu. Orang-orang yang ketika ceramah Nabi itu bermasalah masalah hukum. Karena bisa kita lihat, mulut Nabi hasutan, kebencian, provokasi. Ya Allah, Allah bin Nabi. Wa qala ya Muhammad ahdir al-Islam wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masukkan al-Islam an ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqim as-salata wa tuti az-zakata wa tasum Ramadan wa taqum al-bayt hadhihi istiqamah ila sabil. Islam itu adalah mengucapkan syahadat kepada ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat ini kalau mereka adalah musyrik menyekutukan kepada Allah. Kata Rasulullah, inna akhwafa ma atakawafu ala ummati al-isyraku billah anna inni lastukan kullu yang buduna syamsan wala qabaran wala wasanan walakin amalan lidzillahi wa hikmah khafiyah. Kata Rasulullah, sesungguhnya paling aku takuti pada Ramadan syirik menyekutukan. Aku tidak mengatakan engkau menyembah matahari, engkau menyembah bulan, engkau menyembah berhala, bukan. Yang aku takutkan adalah engkau walakin amalan li ghairillah, engkau beramal, beribadah bukan karena Allah. Dan syahwat yang tersembunyi, syahwat tersembunyi. Ada syahwat, nafsu nafsu tersembunyi. Ya Allah, syahadat yang tidak hanya mungkin diucapkan, namun diyakini, seyakin-yakini. Kalau orang itu bersyahadat, dia akan menyembah Allah. Tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Dan meminta kecuali hanya kepada Allah. Ini kan menyembah kepada Allah. Tapi menyembah kepada dukun, pada Dimas Kanjeng. Kita apa-apa dibohongin. Itu dukunnya menempat di rumah dia. Kayak dia, taruh duit 10 juta, dia digandain. Kaya, ini tipu. Ya Allah, ya Allah, kalau kamu ini tipu sekarang, ya minta sama Allah. Hal yang kedua adalah wajib masalah mendirikan sholat, mendirikan sholat. Ya, orang beriman mendirikan tanda mendirikan sholat. Makanya bukannya mengerjakan sholat, mendirikan sholat. Beda. Kalau orang mengerjakan sholat, habis sholat, dia minum mandi, dia dosa lagi. Tapi kalau mendirikan sholat, inna sholata tanha atau fahsya'i untukkan. Waktu itu mencegah daripada uji dan mencegah. Yang ketiga, waktu dia zakat, mengeluarkan zakat, pada sumah Ramadan, berpuasa dalam Ramadan, kata ujian baik, pergi haji kebaik Allah. Jadi kalau mau diibaratkan, Islam seperti rumah adalah Islam, apa namanya, fondasinya syahadat. Fondasi syahadat. Ya, tiang-tiangnya salat. Jadi salat. Lalu jendelanya adalah zakat. Lalu tembok-temboknya adalah puasa. Atapnya haji. Sudah pakai haji, malu. Masih mabuk juga berhaji. Atap ini, peti itu haji. Sempurna, dia sempurna. Namun belum jadi sebuah kemuliaan kesempurnaan. Saya sudah sadar, sholat, ayakah, puasa, haji sudah kesempurnaan, belum tentu.
lidahnya mencaci maki, kalau tangannya nyakiti hati orang, makanya ada artinya apa itu semua? Itu Islam. Islam itu damai. Islam agama yang damai. Lalu apa itu kalau sudah kita betul wajib nalar. Ya selalu wajib itu. Oh, akhirnya ada iman yang kedua. Apa itu iman? Iman ni iman. Ya. Ada orang bilang iman saya kuat Ustaz, iman saya tak kuat. Iman kuat tapi tak kuat. Beda dikit. Ya. Iman kuat. Iman. Ya iman itu kata Rasulullah. Wa tasdiqun bil qalbi. Membenarkan di hati, benar dibenarkan. Wa qawlun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan. Mengatakan dengan segala perbuatan tiga. Lidahnya ngomong. Perbuatannya lakukan. Artinya membenarkan ini iman. Ya orang saya itu iman, tapi saya ketemu salat terus. Berarti belum iman dong. Ya. Makanya ada orang bilang Ustaz, Islam dulu apa iman dulu? Iman kan Islam dulu. Islam dulu apa iman dulu? Kali gitu. Telur dulu apa ayam dulu? Telur ayam? Telur jadi ayam. Ayam jadi telur. Masya Allah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat. Ya, tapi sini beda kata Allah. Al-Hadith Allah Ta'ala Qalatil Amra'u Amanna. Ada orang lama. Segala gerak gerik kita ini semua ada yang mengawasi itu Allah.
kok. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, kafani izan ittaquna li rabban wa kafani fakhran in akuna laka addan. Cukuplah sebuah kemuliaan bagimu kalau Allah sebagai Tuhan. Aku jadi mulia karena aku bertuhankan Allah. Dan cukuplah kemuliaan bagimu kalau aku kepada Allah sebagai hamba. Jadi kadang-kadang ada orang yang sekarang pengen jadi kayak Tuhan. Ya Allah, kenapa? Jadi orang kan kenapa ente? Aku ente? Lu kayak Tuhan. Oh, semua orang di mananya salah semua. Cuma neraka langsung, besar semua. Oh iya, tapi lagi. Makanya ini ada kisah. Saya bilang dulu, Habib Bintan bilang tadi, dengar ini belum ceramah. Ada murid, memang murid itu belajar umurnya. Itu muridnya Allah kasih kemuliaan berkah karena dia takdir sama guru. Sehingga dia kasyaf. Kasyaf itu artinya bisa lihat orang itu neraka atau surga. Ada orang yang ini, orang yang Allah kasih tahu sedekah. Maksudnya orang sakit, Allah itu ada. Orang bahagia, orang neraka, orang mati. Ya, itu dia lagi gurunya itu. Itu di gurunya itu di wajah guru itu ada sakit. Masya Allah, guru neraka, neraka guru. Ya Allah, akhirnya dia juga guru neraka. Ya Allah, guru saya akhirnya dia ngaji dengan ngaji penting. Datang ke guru-guru rumah dia. Kenapa kamu ngaji-ngaji? Alhamdulillah, Allah bisa kemuliaan. Kalau bisa khasyah, bisa melihat apa yang akan terjadi yang tepat. Saya lihat di muka guru itu, di wajah guru itu. Jika di guru itu ada wajah syakiyun, ahlun nar, neraka, bahagia, neraka. Ya Allah, saya tadi itu bukan neraka, saya sedih, takut ya Allah. Kalau guru, percuma guru rasa di ibadah belakang, neraka. Apa ada gurunya? Guru ketawa. Hei, begitu aja. Saya tidak tahu 20 tahun yang akan datang pun saya tahu, kalau saya ini neraka. Ada guru bilang gini, sebenarnya saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Masya Allah. Tapi kata dunia, tugas kita adalah hamba. Mengabdi pada Allah, taat pada Allah, menjauhi perintah Allah, dekat pada Tuhan itu. Perkara neraka, kok itu bisa Allah. Sebagai umat, ya ini, ya ini, ya ini. Ya, guru pulang, akhirnya dia ngajarin, dia lagi. Itu pas dia lagi wajah dunia itu berubah. As-su'ada ahlul jannah. Orang-orang bahagia dan surga. Subhanallah. Cuma kita jangan keluar, jangan seuzon orang. Sedikit neraka, sedikit. Ya Allah, wajah lebih lamisa. Ihsan. Ya. Lalu ada lagi, nggak sedikit lagi. Antamudah lokal, rahmin anisah. Tanya, apa pada kami apakah? Rahmin apakah itu? Apa namanya? Hari kiamat, kiamat. Mal masbur amal yang disahin. Ada itu Rasulullah, orang yang ditanya enggak tahu, apalagi yang bertanya. Apa enggak tahu? Yang nanya, oh pasti ini amal yang sudah bagi apa katanya? Apa tanda-tanda hari kiamat? Orang ada kalita di tanah turun tanda wahat mekar bukan berkuat beralam ya syaitan kalau lu Allah subhanahu wa ta'ala ala bisa maliyatum maqala tanda kiamat pertama adalah akhairan amal turun bataha banyak mudah melahirkan Tuhan. Ada orang-orang yang berzina, orang-orang yang pembantu melahirin ya Allah melahirin Tuhan majikan, anak majikan. Dan banyak orang-orang yang dulunya miskin jadi orang kaya raya. Ada orang yang orang-orang yang miskin, orang-orang yang dapat pakaian, orang-orang yang dapat sendal, tak tahu mereka punya kaya raya. Sudah terjaga begitu. Dan orang OKB, orang kaya baru. Suman tolong Allah lagi tempatnya sudah dipergi. Allah ya Umar, aku dari Minasail, Minasail. Ya Umar, kamu tahu tak? Siapa itu orang yang bertanya? Aku di Bani Israil. Tidak tahu. Aku berkultur Allah Rasulullah Allah. Kata Umar, Allah harusnya lebih tahu. Kata Rasulullah, Allah fa'innahu Jibril atahu yu'adzibukum dinakum. Itulah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Subhanallah. Jibril itu, Jibril
pintunya. Masya Allah, ya. Ini tiga, Islam, iman, ihsan, ya. Ini sempurna nih. Islam itu melainkan ilmu fikih, musyarakat, iman, ilmu tauhid, ihsan, ilmu tasawuf, ilmu hati, hati-hati, akhlak yang baik, itu namanya tasawuf. Itu orang-orang yang akhlak yang baik. Sempurna itu pada orang. Kan kalau fikih hanya terusin halal haram, sah tidak sah, iman, akidah, tauhid, hati. Sebenarnya orang-orang yang ibadahnya bagus, akidahnya mantap, dan akhlaknya baik, ini sempurna. Ya. Makanya kalau nanya terakhir, ada orang nanya begini sama kiai, apa yang lebih baik? Ada orang yang ahli ibadah, namun akhlaknya buruk. Yang kedua, ada orang-orang yang akhlaknya baik, tapi nggak ibadah, nggak pernah ibadah. Masya Allah, ada orang ahli ibadah, tapi akhlaknya buruk. Ada orang baik, akhlaknya tapi nggak ibadah. Apa kata kiai? Kata kiai itu, kiai nulis. Kata kiai itu, mas kiai nulis. Dia bilang tidak lebih baik. Yang buruk adalah kita. Kenapa? Kita yang sibuk dengan aib-aib orang, yang tadi itu yang ahli ibadah, akhlaknya buruk, doakan biar akhlaknya baik. Itu tadi akhlaknya buruk, ahli ibadah, doakan biar jadi tidak jadi ahli ibadah. Terakhir, sibuklah dengan aib-aib kita. Jangan sibuk ngurusin aib-aib orang lain, karena nanti di akhirat ceritanya dengan dosa-dosa kita, bukan dosa-dosa orang lain. Semoga bermanfaat. Kita baca kasus buat diri kita semua, orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, doakan semoga Allah ampunkan kesalahannya, Allah maafkan segala dosanya, Allah tutup lubang kita di jannah. Untuk orang tua kita yang masih hidup, yang masih hidup, yang masih hidup, Allah sehatkan badannya, Allah muliakan kehidupannya, Allah berkahkan umurnya. Dan juga untuk anak-anak kita yang sedang belajar, Allah teruskan akalnya, Allah baguskan akhlaknya. Untuk istri kita, Allah sehatkan badannya, memberkahkan kehidupannya. Untuk kita semua yang di sini, Allah berikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang berkah, yang kesakas sama. Dan rezeki yang banyak, berkah yang halal, ya kita bisa pergi haji juga baik Allah. Dan memposong sasaran, dan kita mohon kepada Allah, permintaan kita yang paling utama, agar kita bisa semua khusnul khotimah. Inna al-mautu fi al-akhirah, rahmatil fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.